Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Nur Dedetullah. Di sini saya akan melengkapi tugas makalah yang diberikan oleh dosen pengampu Ahmad Imam Esos MSI, makalah yang berjudul Reformasi Birokrasi pada Administrasi Publik, yang disusun oleh yang pertama Miftahul Fatoni, yang kedua Sarkasi Marzuki, yang ketiga Faisal Wahyudi, dan yang keempat saya sendiri Syarif Nur Hidayatullah. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Reformasi birokrasi saat ini sangat diperlukan dalam rangka perbaikan kualitas aparatur sipil negara. Dari sudut pandang masyarakat, birokrasi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang menyulitkan, terbelit-belit, dan tidak profesional. Dari sudut pandang pemerintah sendiri, mulai merasa tidak nyaman dengan status aparatur sipil negara yang mempunyai predikat sewenang-wenang. Selanjutnya, pengertian dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk mengubah atau membuat suatu perbaikan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia saat ini. Perubahan atau perbaikan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi mencakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta perubahan pada mindset pegawai. Reformasi birokrasi sendiri juga memiliki tujuannya yaitu memperbaiki prosedur administrasi birokrasi pemerintah, perbaikan penggunaan keuangan negara, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2010 dan Permenpan dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Peran birokrasi dengan fungsi administrasi negara dilakukan oleh birokrasi. Jadi, birokrasi diartikan sebagai keseluruhan lembaga pemerintah negara yang meliputi aparatur kenegaraan, aparatur pemerintahan, serta sumber daya manusia birokrasi yang terdiri atas pejabat negara dan pegawai negeri. Birokrasi secara leksikal berarti alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintah sehari-hari secara umum. Pembangunan birokrasi mencakup berbagai aktivitas terencana yang berkelanjutan yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah birokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, birokrasi zaman kerajaan. Sebagai besar wilayah Indonesia, sebelum kedatangan bangsa asing pada abad ke-16, menganut sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan. Dalam sistem kerajaan, pucuk pimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal atau absolut. Segala keputusan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus patuh dan tunduk pada kehendak sang raja. Birokrasi pemerintahan yang terbentuk pada saat itu adalah birokrasi kerajaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan menganggap dan menggunakan administrasi publik sebagai urusan pribadi. Yang kedua, administrasi adalah perluasan rumah tangga istana. Yang ketiga, tugas pelayan ditujukan kepada pribadi sang raja. Dan keempat, gaji dari raja kepada bawahan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu-waktu sekehendak raja. Yang kedua, birokrasi zaman kolonial. Pelayanan publik pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Kedatangan penguasa kolonial tidak banyak mengubah sistem birokrasi dan administrasi pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai wilayah Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi,
pemerintah kolonial menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utamanya adalah menanamkan pengaruh politiknya terhadap elit politik kerajaan. Selama pemerintahan kolonial, terjadi dualisme sistem birokrasi. Yang ketiga, birokrasi zaman Orde Lama. Berakhirnya masa pemerintahan kolonial membawa perubahan sosial politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan. Perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk negara yang akan didirikan, termasuk dalam pengaturan birokrasinya, telah menjurus ke arah disintegrasi bangsa dan keutuhan aparatur pemerintah. Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal berdasarkan konstitusi RIS melahirkan dilematis dalam acara pengaturan aparatur pemerintah. Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut birokrasi pada saat itu. Pertama, bagaimana cara menempatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan NKRI, tetapi relatif kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana penempatan pegawai yang telah bekerja pada pemerintahan Belanda yang memiliki keahlian tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap NKRI. Yang keempat adalah birokrasi zaman Orde Baru. Birokrasi pada masa Orde Baru menciptakan strategi politik korporatisme negara yang bertujuan untuk mendukung penetrasinya ke dalam masyarakat, sekaligus dalam rangka mengontrol publik secara penuh. Strategi politik birokrasi tersebut merupakan strategi dalam mengatur sistem perwakilan kepentingan melalui jaringan fungsional non-ideologis, di mana sistem tersebut memberikan berbagai lisensi pada kelompok fungsional dalam masyarakat, seperti monopoli atau perizinan yang bertujuan untuk meniadakan konflik antar kelas atau antar kelompok kepentingan dalam masyarakat yang memiliki konsekuensi terhadap hilangnya pluralitas sosial, politik maupun budaya. Selanjutnya, yang terakhir atau yang kelima, birokrasi zaman reformasi. Publik mengharapkan bahwa dengan terjadinya reformasi akan diikuti pula dengan perubahan besar pada desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik yang menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun kultural. Perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi begitu mendesak untuk segera dilakukan, mengingat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini. Namun, harapan terbentuknya kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelanggan sebagaimana birokrasi di negara-negara maju tampaknya masih sulit untuk diwujudkan. Selanjutnya, perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia. Pasca runtuhnya era Orde Baru, dalam reformasi birokrasi Indonesia tahap pertama pada tahun 2010 sampai 2014, Indonesia melakukan transisi dari model birokrasi sebelumnya, suatu struktur birokrasi yang tampak seperti model Weberian, namun dalam penerapannya lebih dekat kepada model patronase yang sentralistis, berbeda dengan era Orde Baru. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu reformasi birokrasi bertujuan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak. Reformasi birokrasi dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya reformasi di bidang lain dalam suatu pemerintahan yang mengaplikasikan konsep administrasi pembangunan. Oleh karena itu, tanda mengabaikan reformasi di bidang lain, rekomendasi yang pertama harus dilakukan adalah reformasi birokrasi yang meliputi kelembagaan dan ketata laksanaan sumber daya manusia. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya.
saya selaku perwakilan dari kelompok kami tentang makalah yang berjudul Reformasi Birokrasi pada Administrasi Publik. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.